Nama Nafa Salvana Yasmin ramai menjadi perbincangan di media sosial. Hal itu setelah dirinya menjadi model di runway Milan Fashion Week. Diketahui, Nafa merupakan perempuan asal Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Siapa sangka karir modelnya bermula dari warung pecel lele. Nafa tak sengaja direkrut oleh agensi model ketika sedang makan di warung pecel lele di wilayah Kota Bandung. Ia merupakan mahasiswa semester akhir jurusan desain komunikasi visual di salah satu universitas swasta di Bandung. Awalnya emang makan di pecel lele itu terus diketemu sama agensi Who Knows Model. Dari agensi ini aku ditawarin ke agensi luar. Ternyata beberapa agensi luar tertarik sama aku dan ngehubungin buat interview beberapa kali. Kata Nafa saat dihubungi Tribun Jabar, Selasa, tanggal 15 Maret tahun 2022. Nafa mengaku sempat ragu dengan tawaran itu. Pertama karena dirinya sama sekali tidak memiliki latar belakang sebagai model.